Dan seterusnya, petang ini kita bersama Raihan Rahim untuk perkembangan berita dari Melaka. Silakan Raihan. Terima kasih rakan setugas. Kewujudan beberapa taman tema air dan animasi di Melaka dianggap sebagai satu nilai tambah menarik lebih ramai pelancong sempena Tahun Melawat Malaysia 2020. Justru Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka, Dato' Mohd Jalani Khamis berharap persaingan sihat dapat diwujudkan dan membantu antara satu sama lain. Saya pertekankan dalam ucapan saya tadi, jangan membuat taman tema berskala besar. Yang sederhana, di medium size dah cukup. Kenapa? Kesemua taman tema ini mungkin akan disatukan menjadi satu package. Do not compete against each other. Jangan bersaing. Tetapi complementary each other. Beliau berkata demikian di Bandar Hilir. Sementara itu mengulas mengenai Melaka Pass yang akan diperkenalkan pada tahun hadapan, pihaknya melalui Sungai Melaka Venture Berhad akan bekerjasama dengan beberapa syarikat termasuk Petronas dalam menawarkan sistem pembayaran mudah tanpa tunai. Aplikasi berorientasikan e-dompet itu akan digunapakai di 36 stesen petrol Petronas di negeri ini sekaligus menjadikannya syarikat petrol rasmi pelancongan di Melaka. Selain itu, penggunaan aplikasi ini diyakini dapat meningkatkan kecekapan selain menjadi alternatif baru dalam pembangunan e-dagang dan perkhidmatan pelancongan di negeri ini. Gerakan Belia 4B Komited menganjurkan pelbagai program kemasyarakatan sebagai inisiatif menggalakkan penglibatan belia dalam membantu golongan memerlukan. Bagaimanapun, Presiden Gerakan Belia 4B Malaysia, Muhammad Nizar Omar berharap kementerian dan pihak berkepentingan tampil membantu. Meskipun ada jabatan kerajaan, NGO dan swasta yang membantu memperkasa aktiviti sukarelawan. Kita pun lihat dalam kekangan sekarang ini, peruntukan pun nampak kurang. Jadi inisiatif yang terpaksa kita buat, kita bersama dengan jabatan-jabatan yang ada lah. Contoh dengan NGO-NGO lain dan juga di peringkat orang kata swasta dan juga lain-lain yang ada lah. Macam itulah. Jadi kita memaksimumkan peruntukan yang ada dan kita laksanakan program. Beliau ditemui pada program Bergerak ke Sekolah. Anjuran gerakan itu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Melaka di Pejabat Gerakan Belia 4B Jalsin. Seramai 50 murid terpilih menerima sumbangan beg dan peralatan sekolah selain turut disediakan perkhidmatan gunting rambut secara percuma. Dalam majlis sama, KPDNHEP turut menyampaikan sumbangan melalui program Food Bank Malaysia FBM kepada 50 asnaf terpilih. Alhamdulillah, semoga program ini dapat diteruskan dengan lebih baik lagi ya, dan dapat disumbangkan kepada yang orang yang kurang berkemampuan, insyaAllah. Jadi kepada anak-anak yang kurang berkemampuan, dapatlah meneruskan bersekolah ini, insyaAllah. Alhamdulillah, kata orang dapat meringankan beban saya lah. Pasal saya pun bekerja sebagai pengawal keselamatan, bekerja seorang. Jadi dapat meringankan beban sikit lah. Pasal anak-anak saya yang nak sekolah ni lagi dua. Terima kasih. Makcik ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dua semua. Kek suami dah tak ada. Ke arah memperkasa golongan wanita, Jawatankuasa dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jeprun Rembia buat julung kalinya menganjurkan karnival wanita di Kompleks Jeprun berkenaan. Antara aktiviti yang dilaksana termasuklah pertandingan memasak, gubahan bunga, gubahan tuala serta sukaneka rakyat seperti congkak dan batu seremban yang disertai kira-kira 200 peserta. Ada gubahan, ada aktiviti buat biskut, kek raya semua ada lah. Pada boleh dapatkan kalau anak orang muda kan, jadi dia boleh campur-campur masyarakat, jadi kita boleh asam bakat dia semua kan. Hari ini pertandingan memasak, masak asam, ikan kembung dengan lempeng. Berbagai-bagai jenis lempeng lah, ada yang kelapa, ada yang hijau. Best, kita dapat berjumpa kawan-kawan yang tak pernah dikenali. Sekarang kita dah kenal orang luar cas. Mengiratkan ialah saya Rahim lah, kita senang tuan kenal lah. Sebab kita pun daripada kampung lain datang kampung ini sama-sama kan. Untuk diteruskan lah kalau tiap-tiap tahun kan, kira baguslah untuk yang akan datang. Karnival yang berlangsung sepanjang satu hari itu turut menyediakan aktiviti untuk kanak-kanak seperti mewarna. Setakat ini saja perkembangan dari Melaka. Kembali ke Wisma Berita Angkasa Puri.